lagi dengan saya Ismaeka Mahardika. Kali ini saya akan membuat lampu LED untuk foto dan video menggunakan LED ini bertipe 5630 menggunakan casing bekas lampu sorot halogen. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Bahan-bahan yang lainnya seperti dimmer, ini heatsink, aluminium heatsink. Ada tiga, terus kipas pendinginnya, kemudian ini power supply-nya. Power supply-nya 12 volt 30 ampere, sama kabel-kabel. Tidak lupa pula nih kotak untuk menaruh power supply-nya. Di sini juga ada tempat sikring, bisa dibuka. Kemudian sikringnya juga. Kemudian ini ada copper tape namanya, isolasi tembaga, bisa ditempel nanti. Kemudian konektor jack DC. Kipasnya untuk di kotak power supply. Oke, kita mulai dengan perakitan power supply-nya terlebih dahulu di kotak ini.
pembuatan atau pembuatan lampu LED studio ini selesai juga. Dari yang mulanya merupakan lampu halogen sorot seperti ini dayanya sekitar 500 watt, cahayanya terang, tetapi dayanya terlalu besar. Maka dari itu saya ubah ke LED. Nah, yang kecil ini dayanya itu sekitar maksimalnya 40 watt. Cuman saya setting itu hanya 20 sampai 30 watt. Nah, sama seperti yang ini juga. Tetapi kalau yang ini daya maksimalnya sekitar 90 watt. Tetapi saya setting sekitar 60 sampai 70 watt. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia dari LED-nya. Nah, coba kita tes. Cahayanya ini juga bagus nih, mencapai angka 90 CRI. Nah, angka tersebut hampir setara dengan lampu studio pabrikan ya. Dia angkanya sekitar 90 sampai 95 CRI. Jadi kualitas cahaya lampu ini jauh lebih bagus daripada cahaya lampu biasa. Cahaya lampu LED biasa itu sekitar 70-80 CRI. Oke, saya akan coba matikan lampu yang lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga lampu-lampu ini bisa bermanfaat.